Assalamualaikum. Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel MS Celeb. Nah, jadi pada video kali ini aku bakalan nge-review parkour dari Celeb Bersegi ya, parkour Obi. Yeay. Nah, jadi langsung aja pada lama-lama langsung aja kita mulai. Nah, jadi guys, buat parkour yang pertama itu dari Najla Lala ya, guys. Kita langsung tulis ID-nya. Oh ya, by the way, buat drama Rita Punya Adik dipending dulu ya guys, karena lagi proses editan ya gitu. Rekornya sih udah siap gitu kan, tinggal diedit aja gitu, dan editnya tuh butuh waktu lama. Jadi ya gitulah ya guys, belum bisa ditayangin gitu, jadi maaf banget. Nah oke, kita langsung aja mulai. Oh iya, aku lupa hidupin internetnya, jadi kita hidupin dulu ya. Oke, nama nih. Oke, parkour 320 profs bikinan Najla. Najla Gmail. Oh, Gmail dong. Oke, penasaran? Mari kita mulai. Nah, jadi mulainya dari mana nih? Oh, dari mau masuk ke komplek rumah Gears. Oke. Nah, oke guys, jadi stage pertama itu kita ngelewatin kayak apa lubang-lubang gini ya gitu. Yang pertama, terus kita aja langsung checkpoint. Dan stack kedua kita ngelewatin kayak love-love gitu ya. Stacknya itu kayak pendek-pendek gitu tapi panjang banget guys ke depan, dan aku udah gak sabar banget ya buat selesaiin stack ini. Dan hadiahnya apa gitu ya, aku udah penasaran dari dulu gak dari dulu juga sih. Oh iya, nanti juga jatuh terus. Oh ya, sama juga aku mau kasih tahu kalau nanti juga aku bakal insyaallah kalau bisa aku bikin drama baru ya guys. Kalau judulnya sih udah ditentukan, kalau nggak salah nama judulnya itu Diligent. Iya, Diligent Gears Trio, atau bisa dibilang Trio garis-garis pinter gitu kan. Jadi nanti kalian bisa lihat ya. Dan nama-namanya belum bisa aku kasih tahu karena takut nanti ke spoiler ya guys. Sama partnya belum aku kasih tahu sampai part berapa, tapi sebisa mungkin tidak terlalu panjang lah ya partnya. Ya di bawah 10 part lah, intinya nggak sampai 10 ya. Nah, jadi yang selanjutnya kita lewatin kayak pagar-pagar, nggak tahu sih ini pagar atau apa gitu. Kita ngelewatin yang ungu ya, padahal aku lebih suka lewatin yang putih, tapi it's okay. Biru. Oh, biru padahal warna kesukaanku. Ah, ya udah, mungkin ini hijau lagi. Nah, ya kan. Nah, oke, kita langsung aja checkpoint. Nah, kemudian di bagian sini kita ngelewatin kayak kartu pos. Tuh, ini kartu posnya ternyata di bawahnya tuh guys ada zabuton buat kita injak ya. Karena aslinya kartu posnya itu tuh kayak tembus gitu guys gitu. Jadi kita nggak boleh apa? Jadi kita nggak bisa lewatin kalau apanya tembus, kartunya tembus gitu kan. Kartu apa itu, dari siapa? Nah, terus ini kita ngelewatin kalau nggak salah namanya apa ya? Kotatsu. Aku sering lupa yang bagian Kodomatsu sama Kotatsu ya. Kalau Kodomatsu kalau nggak salah yang bambu-bambu itu. Kalau Kotatsu yang tadi guys, yang tadi yang tempat duduk penghangat badan. Nah, untuk stage yang selanjutnya kita ngelewatin kayak vas bunga gitu ya. Dan vas bunga tuh apa? Cuman 3 doang. Dan ini kayaknya masing-masing stage-nya itu 3-3 gitu guys. Karena mungkin props-nya kurang ya guys. Kalau props-nya itu tuh maksimal banget, mentok banget. Kalau nggak mentok juga sih, propsnya tuh bakal apa? Bakal habis banget, cepat habis kalau kita pakai itemnya sebanyak. Kalau misalnya satu stack itu 10 benda yang harus kita loncat-loncatin, itu kan memakan banyak item banget ya, dan nggak terjadinya panjang, tapi nggak menarik-narik ya, karena 10 langkah itu sama semua gitu kan, walaupun warnanya berbeda-beda gitu kan, tapi sama aku sih menurutnya sih kurang bagus aja gitu ya. Dan daripada kalian penasaran gitu siapa nama karakter yang ada di nanti di film apa Diligent Gears Trio, jadi aku bakal kasih tahu aja lah, tapi nama karakternya doang ya, aku nggak bakal kasih tahu berapa partnya atau berapa animenya ya. Kalau kalian tunggu aja kalau soal kayak begituan ya. Jadi kalau nggak salah namanya ada 3 orang dan yang selebihnya jatuh. Dan yang selebihnya itu nama gurunya gitu kan, nama apanya gitu, anuan gitu. Nama gurunya, nama saingan, nanti ada saingan juga. Ya, ke spoiler. Ya udahlah. Rumah yang bagian sini udah aku hancurkan, tapi tak apa-apalah.
Jadi aku cuma kasih tahu 3 orang nama yang di apa di film di Legend Girls Trio ya. Namanya Ayla, Ayu sama Aisun ya guys. Oke, itu aku ambil namanya tuh dari siapa kok ya? Dari Google. Mbak Google, terima kasih. Jadi awalnya tuh aku bingung kasih nama apa. Jadi daripada aku pakai nama orang nanti kalian komplain banyak gitu kan. Kak. Jadi daripada nanti banyak yang komplain dengan dramanya kayak pakai nama orang, mending aku cari di Google. Walaupun itu tuh emang nama orang, tapi kan istilahnya aku pakainya di Google lah ya, enggak di orang yang di YouTube. Kalau pakai nama orang ya semua orang. Ah, aku jatuh. Oke, kita bakal coba lagi guys. Kita bakal coba ulang. Dan di bawah guys ada kayak wow, ada cube dong. Jadi di sini ada cube. Oh, wow, ada cube di sini. Oh, kalau tidak salah kita udah di stack yang ini ya. Jadi ini tuh aku enggak boleh berantakan. Tuh, baru aja dibilang. Iya, maaf, Datu. Kalau ini hancur, habislah aku. Kok tidak suka stack yang begini? Ngelek. Oh, ini stacknya susah bedah. Gimana lagi caranya? Jatuh. Kita ulang dari sini aja ya. Masalahnya repot kalau harus ulang lagi ya. Udahlah, aku lanjut aja ya. Lanjut, ini lewatin yang kayak bagaimana lagi nih? Ini orangnya kasihnya stacknya makin aneh doang. Kucing garong marah. Nggak juga sih. Ya, ini stacknya susah banget. Tuh jatuh, belum udah jatuh. Aku udah pencet action dari tadi loh. Jatuh. Aduh. Jadi guys, kita tadi udah selesaiin, cuman dia tuh turun ke bawahnya tuh cepet banget. Jadi kita langsung ke sini lagi ya. Tidak. Selamat, kalian menang, ambil hadiahnya di Home Gears. Oke, tapi kita selesaikan yang di sini. Nah. Hadiahnya di Home Gears. Banyak sekali. Kita bakal masuk. Ada api dong. Ya ampun, ini rumah atau apa? Besar banget itu dah. Oh my god, ini apa? Lucu banget. Oh, jadi hadiahnya gini guys. Oh my god, lucu banget. Oke, terima kasih. Tapi gak kelihatan banyak banget hadiahnya ya. Oke, terima kasih buat Najla Lala. Nah, jadi sekarang kita langsung aja mulai dari Tasha Windy ya. Kak, aku punya parkour. Nama parkournya parkour gak jelas 320 props. Kalau ada kata-kata gak jelas, biasanya kalau di video ini guys, biasanya videonya biasanya tuh parkournya tuh kayak aneh-aneh dan stacknya tuh susah-susah dan tidak bisa kita lewatin atau tidak masuk akal ya. Jadi untuk di stack ini harus tahan emosi. Gak juga sih, tahan emosi dong. Emocian. Oke, ini lokasinya di mana lagi nih? Di luxury. Aku bosan dengan tempat seperti ini. Kok luxury terus, tapi tak apa-apalah. Yang penting bisa main. Mulainya dari mana lagi? Oh, ini toh. Panjang Buddha. Ya ampun. Selamat datang di parkour Tasha. Aturan parkour kalau jatuh ulang dari yang ada checkpoint. Selamat mencoba parkournya. Oke. Nah, oke, kita bakal jatuh. Oh, ada jebakan toh, bilang kayak dari tadi. Kalau begitu mending aku hati-hati. Nah, dah. Aku takutnya ada jebakan lagi gitu loh. Caranya mau dilongkain tapi kok dilongkain lah, rasanya gak enak banget. Oke, sekarang ini sepeda ngeselin banget dah. Kok kita bisa jatuh? Ada sepeda satu lagi guys. Bisakah kita pakai sepeda ini? Yeay,
kita bisa, kita udah lewat. Masih pakai sepeda ya, oke. Terereren. Taruh sepedanya di sini. Enggak mau. Ya ampun, enggak jinak banget. Emang aku hewan apa dijinak-jinakin? Enggak juga sih. Nah, terus kita pilih yang bagian sini. Ngeng. No, aku nge-lag. Ini kenapa? Sering terjadi, guys, kalau aku lagi bikin rumah kalau kayak gitu tuh muaknya minta ampun ya. Taratara tararata taratara tararat. Ah, sepedanya mantap lagi. Oh, udahlah, mending lari aja. Jatuh. Tadi bilang jebakan malah enggak percaya. Nai. Taran 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 taran. Seatnya yang seat 10. Tua gapat manam jupanan lo. Oh, ini. Eh, jangan sampai kena tai-nya katanya. Ih, seru. Ya jatuh. Tidak. Ku menangis membayangkan. Ah, kok ulang lagi? Tapi seru loh, stack-nya enak banget. Jangan kena apa? E2K di sensor yang kata-kata ke tengah. Ya, dan harus pose seat yang nomor 10. Oke. Ini tai kucing mungkin ya. Jangan jatuh lagi. Oke, lanjut. Kita langsung melewati stack bintang. Ah, jatuh. Belum udah jatuh. Kanan-kanannya itu salah. Oke, kita malah pilih jalan yang tidak benar. Kebenaran tidak di mata, tapi hati tetap di hati. Gak masuk akal, Nay. Matematika, guru yang mematikan. Pernah dengar itu gak, guys? Terenten, terentereta. Wah. Taran 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 tararatan tara. Tapi bohong. Hayu, apa ini? Oh, dikirainnya kita menang tapi belum. Tapi enggak apa-apa sih, hartanya lumayan juga. Taran taran, aku nyangku di sini. Coba tebak deh tadi aku nyanyi lagu apa. Yang betul nanti aku kasih hadiah deh. Hadiahnya dapat baju selebers. Enggak juga. Bajunya masih ada enggak sih? Gini aja, yang menang dapat gini aja. Nanti kan aku bakal rumah Andeta punya adiknya kan udah aku ubah nih, guys, jadi rumah yang lebih bagus. Siapa yang dapat jawab lagu yang ini? Taranata tarata tarata tararara tararata tarata 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 tarata. Siapa yang tahu lagu itu dan jawab pertama komen, dia bakal dapat ID bangunan yang udah aku bikin ya. Maksudnya ID bangunan rumah TPA, tapi pokoknya itu yang udah aku ubah, guys, yang pastinya estetik. Jadi silakan dijawab sebisa kalian. Oh my god, kita sampai di bagian sini. Panjang banget dong, guys. Ini parkour terpanjang yang pernah aku lihat di dunia. Stres dong. Wah, gejebum. Duduk. Tenggelam. Oke, guys, jadi kita udah selesai dengan stack yang kesini, yang ini. Sekarang kita langsung mulai yang dari Cloudy. Awan. Apakah saya awan? Tentu tidak. Apakah saya guguk? Tentu tidak. Apakah saya kucing? Tidak. Apakah saya strawberry, mangga, apel? Tidak. Sorry, gak level. Gak nyambung, guys. Gak nyambung. Kak, aku punya ID parkour 320 props. ID-nya oke. Lokasi di rumah Gears by Cloudy. Iya, udah tahu kan namanya Cloudy. 7616235024
99 dan 25. Penasaran? Mari kita mulai. Siska Kohol. tadi lokasinya di mana? Rumah apa? Rumah Gears. Oh. Iya, betul sekali. Steaknya cetek sekali, guys. Nah. Aturan, tidak boleh bermain curang. Sedikit rasanya sedikit berpantun. Aturan, tidak boleh bermain curang. Di setiap steak tidak ada jebakan. Jika jatuh, ulang lagi dari steak yang sebelumnya. Jangan lupa like setelah berkunjung ke parkur ini. Harus melewati semua steak. Jangan lupa like. Makasih yang udah aku berkunjung ke parkur ini. Iya. Dan kalau kata-kata yang tidak ada jebakan itu sungguh meragukan ya. Karena jebakan pastinya ada di tempat rayang rasa gak sangat rahasia. Karena itu naluri detektif. Detektif dong. Kita lanjut aja ya. Ini gede-gede sekali. Tapi tak apa-apa sih. Aku lumayan suka juga yang kayak beginian. Di sini pasti ada jebakan. Oh, enggak. Ini enggak. Betul dong. Dia bilang enggak ada jebakan. Terima kasih. Tapi jangan mudah percaya dulu, Nay. Barangkali itu cuman buat membuat kita percaya untuk seterusnya tidak ada jebakan. Oh iya, betul juga ya. Untung aku pintar. Pintar di otakmu. Jatuh karena kepleset, karena bolanya licin. Tuh lihat gas mengkilat. Iya, sungguh mengkilat. Bukan bengkulu, mengkilat. Jadi hampir kebilang bengkilat. Licin sekali sebulonya, guys. Gimana sih cara lewatinnya? Ya, tinggal loncat aja, Nay. Kamu kan udah pro main di Roblox. Itu di Roblox, beda di Sakura. Oh ya juga ya, kata hantu. Hantu dong. Oke, ini steaknya lumayan cukup susah dan cukup mudah lah ya. Yang susah itu, guys, bagian yang ada jebakan. Di sini enggak ada jebakan, Nay. Tapi jangan percaya dulu, barangkali ada jebakan. Biasanya anak zaman sekarang, guys, suka nipu-nipu orang kayak gitu. Pertama aja bilang tidak ada jebakan, lalu di stack yang ada kayak bola-bola banyak tadi itu, guys, kanan-kiri ada. Kanan-kiri, muter-muter jari. Enggak yang itu. Enggak yang itu, guys. Salah, enggak itu. Aduh, ini gimana? Wow. Yang tadi kan ada stack kanan-kiri, yang itu ya, guys. Nah, terus di stack itu tuh kan kayak di kanan sama kiri. Kanan-kiri. Yang bener, Nay. Iya, kan tadi di stack yang kanan-kirinya yang itu tuh kayak semuanya tuh gak ada yang apa ya, jebakan. Biasanya anak zaman sekarang tuh emang suka kayak gitu. Di awalnya kayak gak dikasih jebakan, abis itu nanti di akhir-akhir tuh ada jebakan atau enggak di tengah-tengahnya gitu ya. Pokoknya nanti dia bikin kita percaya dulu kalau enggak ada jebakan. Nanti kita santai-santai aja. Ada jebakan ternyata kayak gitu, guys. Biasanya anak-anak zaman sekarang. Maaf, tapi aku sudah mengetahui rencananya. Tapi harus berhati-hati. Kanan-kiri, muter-muter jari. Kanan-kiri, kok malah jedak-jeduk. Atau yang menang ku kasih video jedak-jedukku di Instagram. Tapi barangkali yang menang gak punya Instagram. Itu loh, guys, menang soal yang aku bilang tadi tuh. Taratarat, yang itu tuh. Siapa yang tahu aku kasih hadiah, tapi aku bingung hadiahnya apa. Mungkin bakal aku kasih lah bangunan ID-nya, ya kan? Kanan-kiri. Makanya aku bingung kasih jedak-jeduk atau kanan-kiri. Kanan-kiri, itu sama aja. Atau kasih ID rumah. Kanan-kiri. Muter-muter. Hampir jatuh, hampir mati maksudnya. Kanan-kiri, muter-muter jari. Kanan-kiri, muter-muter jari. Kanan-kiri, jatuh. Enggak. Hidupku masih panjang umur.
kanan cek kanan kiri, kanan cek kanan kiri, muter-muter jari. Jari dong. Gebam. Action naik sepeda. Naik, naik ke puncak gunung. Gunung, gunung dong. Tinggi, oh ini baru. Naik, naik ke puncak gunung. Tinggi, tinggi sekali. Jatuh. Nah, aku jatuh. Itulah akibat menyantai-nyantai. Katanya gak ada jebakan. Tadi katanya apa sih? Iya, gak ada jebakan ya, kalau gak salah. Kalau gak salah ya, apa, gak ada tipuan-tipuan kayak gitulah. Oh, ada duit! Ambil, bos! Kanan kiri, muter-muter jari. Dapet duit. Nah, ini nih yang meragukan sedikit. Sulit dipercaya. Kalau ada stack kayak gini nih, seharusnya jangan dibikin ada dua dong. Kan bikin susah dan memakan props doang. Ya namanya juga 320 props, nah. Ya, tapi gak gitu juga sih. Kanan kiri, muter-muter jari. Capek aku. Capek ngomong. Aduh. Masih panjang dong, guys. Ya ampun. Malah jatuh-jatuh terus. Kanan kiri, mutar-mutar jari. Aku mah langsung lewat ke sini aja ya. Kanan kiri. Yang stack ini kita skip aja ya, karena aku tuh paling enggak jago sama stack yang kayak begituan, kecuali yang ini. Tapi kenapa bisa jago ya, enggak tahu juga aku. Terus ke udah dapet. Enggak lihat guys ada tulisan congrats-nya dari sini gitu kan. Congratulations! Thanks udah mau berkunjung ke parkour ini. Semoga kalian suka sama parkour ini. Maaf kalau hadiahnya kurang bagus. Jika kalian suka sama parkour ini, like ya. Thanks semua. Oke ya. Sepedanya bisa digabungin gak? Gabung! Oh bisa, sepeda warna-warni. Yang pastinya, yang ini juga. Mari kita campur. Ngeng. Ih, kok gak bisa? Ada yang gak bisa. Menyusahkan sekali. Oke, dorong ya, dorong. Kanan kiri, muter-muter jari. Nah, oke guys, jadi mungkin segitu aja videonya. Jangan lupa tuh kalian like, comment, share, and subscribe. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you in next video. Bye-bye. Thanks for watching.